Buah markisa. Siapa yang tidak kenal buah markisa? Tentu Anda tidak asing lagi dengan buah yang satu ini. Buah markisa adalah tanaman berbunga yang merambat dan biasa tumbuh di daerah tropis. Tumbuhan markisa sering tumbuh liar di semak belukar tanpa disengaja ditanam oleh manusia. Mungkin penyebaran bijinya yang dibantu oleh kelelawar. Tumbuhan ini bisa merambat sangat tinggi, mengikuti batang atau pohon yang dirambatinya. Tanaman ini dikenal sebagai passiflora yang tumbuh di iklim hangat, termasuk Amerika Selatan, Australia, Afrika Selatan, dan India. Buah markisa mengandung daging buah yang lembut dan banyak biji di dalam kulit buah yang keras. Rasa buah ini adalah manis agak sedikit asam jika sudah masak benar, namun rasanya sangat asam jika masih mentah. Buah markisa memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, sehingga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Buah ini mengandung vitamin A yang penting untuk kulit, penglihatan, dan sistem kekebalan tubuh. Markisa juga mengandung vitamin C yang berperan penting sebagai antioksidan. Tidak hanya itu, buah markisa juga mengandung fosfor, niasin, dan vitamin B6 yang dibutuhkan tubuh yang sehat. Berkat kandungan-kandungan tersebut, Anda sudah bisa membayangkan betapa banyak manfaat buah markisa untuk kesehatan. Inilah 18 khasiat atau manfaat buah markisa untuk kesehatan, dikutip dari orami.com.id dan berbagai sumber lainnya. Manfaat yang pertama, menyehatkan jantung. Buah markisa mengandung kalium yang menyehatkan jantung dan juga rendah natrium. Jika Anda mengkonsumsi buah markisa bersama bijinya, maka itu mengandung banyak serat yang dapat membantu membuang kelebihan kolesterol dari dalam pembuluh darah. Diet tinggi serat dapat menurunkan resiko seseorang terkena penyakit jantung. Selain itu, mengkonsumsi buah markisa dapat membantu menormalkan tekanan darah. Diet rendah natrium dan kaya kalium membantu menurunkan tekanan darah. Manfaat yang kedua, mengatasi penyakit hipertensi. Buah markisa kaya akan kalium atau mineral penting yang mengatur tingkat tekanan darah. Kalium melemaskan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Ini artinya manfaat buah markisa untuk kesehatan, yaitu mampu mengurangi ketegangan jantung dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Sebuah penelitian pada tikus menyatakan bahwa ekstrak kulit buah markisa dapat digunakan sebagai obat hipertensi. Namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami efek ekstrak kulit markisa pada kontrol tekanan darah pada manusia. Tetapi pastinya pisiatanol dalam buah markisa dapat membantu menurunkan tingkat tekanan darah. Manfaat yang ketiga, mengurangi risiko kanker. Buah markisa kaya akan antioksidan yang melawan radikal bebas penyebab kanker. Buah ini juga mengandung vitamin A, flavonoid, dan senyawa fenolik lainnya. Semua senyawa tersebut diyakini bisa membantu dalam pencegahan kanker. Bunga markisa juga mengandung strisin, senyawa yang memiliki aktivitas anti kanker. Pisiatanol, senyawa penting lainnya yang ada di dalam buah markisa dan ditemukan dapat membunuh sel kanker kolorektal. Bahkan vitamin C dalam buah ini juga berperan dalam hal mensuplai antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan dapat mengurangi risiko kanker. Manfaat yang keempat, menurunkan risiko Alzheimer. Seperti disebutkan sebelumnya, buah markisa kaya akan antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang membantu memberantas radikal bebas berbahaya di dalam tubuh. Antioksidan memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan sistem tubuh, meningkatkan aliran darah, khususnya ke otak dan sistem saraf. Umumnya antioksidan dapat membantu mengurangi stres seluler dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Kedua hal tersebut akan terkait dengan penyakit seperti penyakit jantung dan penyakit Alzheimer. Manfaat yang kelima, mengatasi konstipasi dan masalah pencernaan. Daging buah markisa mengandung banyak serat makanan. Serat adalah komponen penting dari setiap makanan karena membantu mengatur sistem pencernaan dan menjaga usus tetap sehat, mencegah sembelit dan gangguan usus.
Menurut American Heart Association, serat juga memiliki manfaat dalam menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung. Atas dasar itu, manfaat buah markisa yaitu dapat membantu mencegah sembelit dan meningkatkan pencernaan serta kesehatan secara keseluruhan. Manfaat yang keenam, menjaga gula darah bagi penderita diabetes. Markisa merupakan buah tropis yang memiliki nilai indeks glikemik yang rendah. Ini berarti mengkonsumsi buah markisa tidak menyebabkan peningkatan gula darah secara drastis. Akhirnya, buah markisa pantas untuk dijadikan pilihan yang baik oleh penderita diabetes. Manfaat yang ketujuh, meningkatkan sensitivitas insulin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa yang ditemukan dalam biji markisa dapat meningkatkan sensitivitas insulin seseorang. Meningkatkan sensitivitas insulin dapat membantu mengurangi risiko berbagai penyakit termasuk diabetes. Sebuah studi skala kecil pada 2017 pada manusia menemukan bahwa zat yang disebut pisetanol dapat meningkatkan metabolisme. Para peneliti menemukan bahwa pria yang kelebihan berat badan dan mengkonsumsi 20 mg pisetanol setiap hari selama 8 minggu telah meningkatkan kesehatan metabolik. Peningkatan ini termasuk sensitivitas insulin dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi placebo. Manfaat yang kedelapan, meningkatkan sistem imun. Buah markisa kaya akan vitamin C yang merupakan antioksidan untuk membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C meningkatkan sistem kekebalan dengan membantu menyerap lebih banyak zat besi dari makanan nabati. Artinya, manfaat buah markisa yang bisa dirasakan yaitu dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan dan mencegah infeksi. Manfaat yang kesembilan, menurunkan risiko osteoporosis. Buah markisa dikenal kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium, zat besi, fosfor, kalium, dan natrium. Mineral ini menjaga kepadatan tulang, membantu mempercepat pemulihan tulang, dan mencegah osteoporosis. Buah yang matang akan berukuran besar, montok, dan agak keriput, sedangkan yang halus mungkin belum matang. Anda bisa mengkonsumsi buah markisa dengan bijinya agar kandungan seratnya lebih banyak. Haluskan dalam juicer, buat selai dan konsumsi mentah atau tunggal juga bisa menjadi cara terbaik mengkonsumsi buah ini. Manfaat yang ke-10, mengobati penyakit pernafasan. Campuran baru bioflavonoid dalam buah markisa dapat memberikan efek positif pada sistem pernapasan. Studi menunjukkan bahwa ekstrak buah dapat membantu meringankan asma, mengi, dan batuk. Namun dibutuhkan informasi lebih lanjut untuk memahami efek terapeutik buah ini terhadap kondisi pernapasan. Manfaat yang ke-11, membantu tidur nyenyak. Buah markisa mengandung hormon yang mungkin memiliki sifat obat penenang. Bukti anekdotal menunjukkan bahwa buah ini dapat membantu mengobati insomnia dan kegelisahan. Namun, penelitian masih terbatas dan diperlukan lebih banyak informasi. Manfaat yang ke-12, meningkatkan sirkulasi darah. Sirkusin B, senyawa dalam biji markisa, berperan sebagai zat vasorelaxing. Senyawa ini mampu melemaskan pembuluh darah dan akhirnya dapat meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu, kalium dalam buah markisa mungkin memiliki sifat vasodilatasi. Zat besi dan tembaga dalam buah dapat meningkatkan sirkulasi karena mereka adalah komponen penting yang terlibat dalam produksi sel darah merah. Namun, hal ini juga membutuhkan lebih banyak penelitian. Manfaat yang ke-13, bantu menurunkan berat badan. Serat dalam buah dapat membuat seseorang kenyang untuk waktu yang lebih lama. Manfaat yang ke-14, meredakan radang sendi. Dalam sebuah penelitian terhadap 33 orang dengan osteoartritis lutut, 100 mg ekstrak kulit buah markisa ungu per hari ternyata dapat cukup membantu. Ekstrak kulit markisa ini dapat secara signifikan meringankan rasa sakit, sehingga memberikan kebebasan bergerak dan fungsi fisik yang lebih baik. Sayangnya, penelitian ini hanya menguji satu dosis selama sekitar 2 bulan. Manfaat yang ke-15, manfaat buah markisa bagi ibu hamil. Manfaat buah markisa untuk ibu hamil adalah berkat kandungan folat yang ada di dalamnya.
Folat dalam buah markisa membantu pertumbuhan dan perkembangan janin serta mencegah cacat tabung secara pada bayi. Folat sangat penting sebelum dan selama kehamilan. Begitupun selama menyusui, kebutuhannya akan semakin meningkat. Seperti yang sudah diketahui, buah ini juga dapat meningkatkan kekebalan dan kesehatan tulang. Hal ini tidak terkecuali bagi ibu hamil. Manfaat yang ke-16, melembutkan kulit, kuku, dan rambut. Minyak biji markisa sering dijual dengan nama minyak maracuja. Minyak ini disarankan untuk dioles pada kulit, kuku, dan rambut untuk melembutkan dan mencegah kerusakan. Campuran biji markisa, biji raspberry, dan minyak inti persik meningkatkan sifat berminyak dan hidrasi kulit manusia tanpa efek samping. Minyak maracuja juga memiliki sejarah budaya yang kuat untuk digunakan pada rambut keriting dan kasar. Manfaat yang ke-17, menurunkan resiko anemia. Zat besi mengambil bagian utama dari pembuatan hemoglobin, metaloprotein, pengangkut oksigen dalam sel darah merah. Ketika kadar darah seseorang rendah, biasanya hal itu menandakan kekurangan hemoglobin yang disebut anemia. Gejala anemia meliputi kelelahan terus-menerus, sesak napas, pingsan, dan pusing. Meskipun bukan kondisi yang serius, namun jika dibiarkan dalam waktu yang lama, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Buah markisa kaya akan zat besi, sekitar 20% dari nilai anjuran harian, yang bagus untuk meningkatkan hemoglobin dalam darah. Vitamin C dalam buah markisa juga baik untuk membantu penyerapan zat besi. Manfaat yang ke-18, manfaat buah markisa sebagai anti-aging. Buah markisa juga ternyata bermanfaat untuk kesehatan wajah. Manfaat markisa untuk wajah adalah berkat kandungan antioksidan di dalamnya. Faktanya, antioksidan baik untuk kesehatan kulit. Markisa memiliki banyak jenis antioksidan di dalamnya, seperti vitamin A, vitamin C, riboflavin, dan karotin. Antioksidan tersebut mengurangi produksi radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas dihasilkan oleh sel tubuh sebagai produk sampingan dan dapat menyebabkan penuaan kulit. Tidak hanya itu, sifat antiinflamasi buah markisa juga cenderung menenangkan kulit. Itulah 18 manfaat atau khasiat buah markisa bagi kesehatan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silakan diajukan di kolom komentar. Dari saya, Narator Sarul Amin SPDI, salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.